Halo, selamat malam Kakak Bunda. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Seperti biasa, my collection akan jembreng beberapa tas second branded yang pastinya semuanya kece-kece badai. Kakak Bunda, sebelum aku mulai minta tolongnya untuk di-share, like, dan subscribe channel YouTube aku supaya aku semakin semangat nih review tas second brandednya. Kakak Bunda, selama aku mereview, minta tolong yang untuk diperhatikan secara detail dan jangan di skip-skip videonya ya, supaya tidak ada informasi yang terlewatkan. Oke deh Kakak Bunda, hari ini aku akan jembreng apa aja? Ini dia. Nah Kakak Bunda, malam ini aku edisi bongkaran lemari lagi ya. Yuk kita lihat ya Kakak Bunda. Yang pertama ya, aku punya dari si Bottega Veneta. Aduh, ini keren banget Kakak Bunda. Dia Bottega Veneta anyaman, terus warna itu agak-agak semi gradasi gitu, model sling ya. Lalu yang kedua aku punya dari Prada Milano. Wow, ini unik ya Kak Bunda untuk si Pradanya, dia model sling. Lalu yang ketiga aku punya dari Alfie Matisse ya, Kak Bunda cakep banget. HW-nya masih celing, number serinya sudah tembus. Dan yang terakhir aku punya dari Chanel. Ini Chanelnya kulitnya lentur sekali Kak Bunda ya. Oke Kak Bunda, tolong diperhatikan ukuran ya, karena aku akan spill di awal. Aku mulai dari yang pertama dulu ya. Aku mulai ya Kak Bunda dari si Alfie Matisse ya. Untuk ukurannya dia standar ya Kak Bunda, panjangnya 25 ke 26, dia punya tinggi 20 ya. Panjang 25 ke 26, dia punya tinggi 20. Oh. Cakep ya Kak Bunda, full kulit asli, Alfie-nya Alfie monogram ya. Sudah presisi, Kak Bunda bisa perhatikan. Perkulitan-perkulitannya masih aman, HW-nya masih sangat celing to the celong untuk barang second. Terus kulit-kulitannya juga semua masih aman. Cara pakainya Kakak Bunda bisa ditenteng seperti ini, tali panjang juga dia bawaan ya, lihat. Sudah bunga-bunga semua, bisa juga dipakai model sling. Ya, tuh. Kakak Bunda kalau dipakai model sling kurang lebih dia looknya seperti ini. Terus untuk talinya Kakak Bunda bisa di-adjust ya, bisa di-adjust panjang pendeknya Kakak Bunda. Dan ini sudah presisi bawaan untuk tali panjangnya ya, seperti ini ya Kakak Bunda. Oke aku langsung spill. Kakak Bunda perhatikan ya, Kakak Bunda perhatikan ya, ini untuk bagian depannya. Perkulitannya semua masih aman banget ya, masih mulus ya. Terus Kakak Bunda lihat ini dia kokoh ya, kokoh. Walaupun dia nggak diisi, dia berdiri dengan tegap Kakak Bunda. Terus dia presisi, lihat bunga ketemu bunga, bunga ketemu bunga, bunga ketemu bunga. Di sini juga dia bunga ketemu bunga ya. Terus Kakak Bunda perhatikan dia punya jahitan-jahitan semua rapi, berwarna coklat ya Kakak Bunda. HW-nya aku paling seneng, kenapa? Karena dia super tebel dan masih celing banget. Di sini sudah ada tag LV, di bawahnya sudah ada tag Louis Vuitton Paris ya. Oke, ini untuk bagian depannya. Bagian samping Kakak Bunda perhatikan perlipatannya juga dia masih aman. HW-nya lihat celing to the celong. Di sini juga studnya sudah Louis Vuitton, terkecilnya sudah Louis Vuitton. Terus ini untuk bagian belakang Kakak Bunda perhatikan dia sudah lengkap dengan satu rompi zip. Dia punya zipper, tarikan zippernya sudah Louis Vuitton ya Kakak Bunda. Tarikan zippernya dia aman. Bagian dalamnya dia berbahan suede, ya berbahan suede. Dan kalau nggak salah dia punya number seri tuh di pocket belakang ya Kakak Bunda ya. Oke nanti aku akan cek dia punya number seri. Ini untuk bagian samping lagi, perhaweannya masih aman. Bagian bawah ya, sudut persudutannya juga dia aman, peter-peter aman. Terus Kakak Bunda perhatikan untuk bagian atasnya dia sudah beremboskan Louis Vuitton Paris ya, masih cakep, kulitnya masih mewah banget ya Kakak Bunda. Terus Kakak Bunda perhatikan di sini dia sudah embosan Louis Vuitton Paris dan bawaan ya, tuh presisi ya Bun, besi-besinya semua presisi ya. Oke aku lanjut ke bagian dalam, tinggal dipencet ya Kakak Bunda seperti ini. Oke. Nah, terus Kakak Bunda perhatikan di sini ya, dia mata si bautnya ini dia sudah mata mutiara ya. Mata mutiara berwarna putih, bautnya pun dia sudah bunga ya. Sudut persudutannya aman, terus Kakak Bunda perhatikan ya dia presisi bunga-bunga semua. Terus kita lihat untuk bagian dalamnya bahannya suede ya. Satu ruang, dua ruang, tiga ruang, masih bersih banget. Di sini sudah ada tag-nya Louis Vuitton Paris, made in France ya. Louis Vuitton Paris, made in France. Terus Kakak Bunda lihat number serinya di pocket bagian belakang ya. Number serinya di sini ya, tuh. Number serinya tadi ini, ntar ya Kakak Bunda, aku lihat dulu. Seri TH2188 ya. Seri TH2188 ya. Kita coba cek dulu ya Kak Bunda untuk number serinya.
TH2188 itu sudah tembus kakak bunda di tahun 2018 in France di minggu ke-28 ya. Sudah tembus minggu ke-28 di tahun 2018 in France. Ya, sudah tembus ya kakak bunda. Wow, jackpot ya kakak bunda ya. Kelahiran tahun 2018 kalau dilihat sih memang masih bagus banget pemakaiannya. Terus masih celing juga kakak bunda, apa namanya, HW-HW semuanya. Terus perkulitannya aman, presisi, dia punya number seri itu di pocket belakang loh kakak bunda ya. Ini super jack to the pot ya. Kalau ada yang mau kakak bunda, biasanya aku jual metis berapa, udah 1,3, 1,2 kakak bunda ya. Khusus hari ini buat yang mau metis sejackpot ini, sudah presisi, number seri tembus tahun 2018. Perkulitannya asli ya kakak bunda, terus ini udah presisi juga. Terus apalagi, oh udah lengkap dengan mata mutiara. Terus dia punya baut itu sudah bunga ya kak bunda ya. Ini sudah ciri otentik ya. Kalau ada yang mau ya kak bunda, metis semewah ini aku kasih di harga 890 aja. 890 kak bunda, biasa aku udah jual 1,3 kalau udah ciri begini ya. Gak apa-apa kak bunda, langsung gercep aja ya. Yang mau kak bunda bisa langsung screenshot 123, 123, 123. Oke, lanjut. Kakak bunda yang kedua ya, kakak bunda di sini aku punya channel ya, ada channel kakak bunda. Wih, ini channel bagus banget, kulitnya tuh lentur banget kakak bunda ya. Coba kita ukur dulu ya. Untuk ukurannya dia panjang 27 ya, panjang 27, tinggi 22 ya, panjang 27, tingginya 22. Oke, kita lihat dulu. Nah ini kakak bunda bisa dijadikan solder, dia punya tali rantai yang untuk jadikan solder, atau misalnya kakak bunda mau dijadikan sling juga bisa. Kalau jadi solder dia modelnya kurang lebih seperti ini untuk pakai tali rantainya, tapi kalau menurut aku lebih cantik dijadikan sling aja sih ya. Jadi ini kayak buat mainannya aja di bagian depan. Nah kalau dijadikan sling, dijadikan sling modelnya kayak gini. Wih, keren ya kak bunda tuh. Ini talinya juga bisa di-adjust ya bun. Tali bisa di-adjust panjang pendek. Tali rantai bisa dijadikan solder ya. Tuh, mewah ya kak bunda. Warnanya masih pekat banget, warna hitam. Dan ini kulitnya super lembut banget ya. Tuh, dia looknya kayak gini ya kak bunda. Buat dipakai sehari-hari, buat dipakai kerja, cakep kak bunda ya. Oke, aku langsung spill untuk channel ini. Kakak bunda perhatikan ya, kulit, dari kulit dulu ya bun, kulitnya lihat, ini kulitnya kayak agak-agak pecah seribu gitu ya kakak bunda, karena banyak serat-seratnya ya. Terus kalau kakak bunda perhatikan ya, kalau channel itu pasti jahitannya kayak yang kotak-kotak ketupat gitu ya. Warnanya ini bagus banget, masih celing untuk barang second. Dan nantinya aku akan bersihkan lagi kakak bunda sebelum dikirim ke rumah kakak bunda ya. Jadi makin cakep, makin bersinar untuk tasnya ya kakak bunda. Nah kakak bunda perhatikan untuk bagian sampingnya dulu. HW-nya ini dia besi bakar ya kakak bunda, jadi dia nggak gampang karatan, nggak gampang korosi. Ini untuk bagian samping, lipatan-lipatan aman, kulitnya kulit asli. Lalu untuk bagian depan dia cantik banget, dia ada double pocket ya, ada double pocket. Bagian samping kiri kanannya sudah ada logo Chanel ya. Terus kalau pocketnya ini dia aktif ya kakak bunda, jadi kakak bunda bisa nyimpan sesuatu di sini ya. Tuh, terus untuk kancingannya juga dia sudah logo Chanel. Tuh ya, sudah logo Chanel di sini kakak bunda. Terus kakak bunda perhatikan untuk tali rantainya juga dia besinya besi bakar ya. Tuh nggak gampang korosi, nggak gampang karatan. Dia mix dengan kulit untuk si talinya ya. Nah bagian tengahnya dia sudah ada logo Chanel ya, sudah ada logo Chanel di sini. Terus ujungnya juga sudah ada tag Chanelnya ya, masih aman banget untuk HW-nya. Ini untuk bagian depan, bagian samping lagi, bagian belakang, bagian samping, bagian bawah ya, sudut-sudut nggak ada yang kikis ya kakak bunda, masih aman banget. Lalu dia punya tali juga aman ya, talinya tali kulit dan dia bawaan, bisa di adjust untuk si panjang pendeknya ya. Oke, aku lanjut ke bagian dalam. Ini tinggal diputer kakak bunda. Wih, cakep ya. Bagian dalam dia masih aman, di sini sudah ada tag-nya ya, Chanel Paris ya, Chanel Paris. Bautnya juga dia yang udah bunga, masih aman banget, sudut-sudutnya bagus. Terus kakak bunda perhatikan bagian dalamnya ya, bagian dalam masih bersih banget, dia satu ruang ngeplong begitu ya, masih bersih banget. Terus di bagian belakang lengkap dengan satu ruang berjip. Tarikan zipernya dia aman ya, tarikan zipernya yang ini udah Chanel.
bagian dalamnya dia bersih ya, perkulitannya bersih. Terus, wih, kakak bunda, ini jackpot. Lihat, tapak zipper udah channel, bun. Ya, tapak zipper dia sudah channel. Ini jackpot ya, tapak zipper sudah channel. Di sini medinya made in Italy. Channelnya medinya made in Italy. Dan, nah kakak bunda, ini dia tidak pakai holo. Tapi pengganti untuk hologramnya itu adalah dia sudah menggunakan chip ya. Nah, bentuk chipnya adalah seperti ini. Ya, dia sudah menggunakan chip. Apa bedanya hologram sama chip? Mungkin buat kakak bunda ada yang belum tahu ya. Kalau hologram itu dipakai untuk seri-seri channel yang udah agak lama ya. Biasanya penentunya itu adalah hologram. Nah, kalau udah seri-seri yang terbaru, mungkin di atas tahun 2010 kakak bunda ya, dia rata-rata sudah menggunakan chip. Even channel Gabriel yang keluaran terbaru aja dia sudah pakai chip ya kakak bunda. Jadi sama, chip itu bentukannya plat besi dan di plat besinya itu sudah lengkap dengan number serinya. Nah, seperti ini ya kamu nak, dia plat besi, sudah ada logo Chanel, dan di bagian bawahnya itu dia sudah lengkap dengan number serinya. Super duper jackpot, tapak zipper Chanel, made in-nya made in Italy, chip pakainya dia chip pula kakak bunda ya. Wow, ini gercep, keren ya. Kita lihat dulu ya kakak bunda, ini namanya apa ya channelnya, coba kita lihat dulu ya. Ini tuh namanya adalah channel 24 Hobo. Wow, ada kakak bunda, ada ya, ada percis banget kakak bunda, dan dipakainya mewah ya tuh kalau dipakai, tapi ya buram sih ya, kurang lebih kayak gitu kakak bunda. Harganya ini udah puluhan juta ya kakak bunda. Ada namanya adalah channel 24 Hobo, kan ada channel 19, channel 22 gitu ya. Nah ini channel 24. Oke, keren kan kakak bunda, ini keren banget. Apalagi dia punya tapak zipper itu sudah Chanel. Nah, aku bilang ini juga sudah ciri otentik. Kalau Chanel kakak bunda harganya udah puluhan sampai ratusan juta. Melejit kakak bunda kalau untuk harga Chanel mah ya. Oke, kalau ada yang mau ya kakak bunda, bisa dijadikan sling, bisa dijadikan shoulder bag pakai tali rantai. Perkulitannya semua masih aman, HW-HW-nya masih celing. Tapak zipper sudah Chanel, pakai chip ya kakak buka bunda, bukan lagi pakai holo. Medinya made in Italy, super duper jackpot ya. Selengkap ini kalau ada yang mau ya kakak bunda, aku kasih di harga berapa ya. Ini aku kasih di 1,7 ya. 1,7 kakak bunda, biasa begini tahu ya aku jual pasti 2,5 kakak bunda. Aku kasih best price aja karena aku udah pakai. Dan ini salah satu kekepan aku juga ya kakak bunda. Jadi kalau kakak bunda ada yang mau langsung gercep aja ya. Yang mau bisa langsung screenshot 123, 123, 123. Oke, lanjut lagi yang ketiga. Aku di sini punya dari Bottega Veneta. Aduh, ini mewah-mewah banget ya edisi hari ini. Ini harus diborong ya kakak bunda ya, karena jarang banget nih aku keluarin semuanya bagus-bagus banget ya, dengan harga yang worth it ya. Untuk ukuran dia panjangnya 25, panjang 25, tinggi 21 ya. Panjang 25, tinggi 21. Sorry. Ini jatuh. Kita gitu aja. Panjang 25, tinggi 21 ya kakak bunda ya. Nih, dia seperti biasa, kalau Bottega Veneta itu kan kakak bunda, dia modelnya pasti anyaman. Kalau yang model anyaman-anyaman sekarang kakak bunda, itu dia lebih agak lebih besar-besar ya, besar-besar. Kalau yang dulu tuh agak lebih kecil-kecil, rapet-rapet ya kakak bunda. Kalau yang Bottega Veneta sekarang tuh dia agak kelihatan lebih besar-besar. Nah ini aku dapat sling, mewah banget kakak bunda, lihat warnanya itu apa ya, kayak colorful gradasi, walaupun sebenarnya dia itu fokusnya adalah ke warna ungu ya. Kalau kakak bunda perhatikan ya tuh, dia seperti ada gradasi, ini nggak luntur kakak bunda ya. Jadi jangan kakak bunda bilang itu warnanya kok kayaknya apa luntur apa gimana, enggak ya kakak bunda. Ini memang dari sananya kakak bunda, dan pada saat aku cek di web ada ya kakak bunda. Warnanya itu ya warna-warna gradasi. Nah keluaran-keluaran sekarang dia jadi nggak pakai satu warna ya kakak bunda, tapi warna-warna gradasi. Perpaduan warnanya tetap kelihatan cantik, tetap kelihatan mewah ya. Jadi di sini di satu sisi dia kelihatan agak lebih putih ya, lebih tua. Terus di sini dia kayak agak muda gitu ya. Jadi perpaduan warnanya seperti itu. Nah ini modelnya model sling ya, dia lengkap dengan tali panjang.
Tali panjangnya juga dia kulit, dan ini, wih, cakep ya, Kak Bunda. Ini bisa disling modelnya seperti ini. Dan untuk talinya sendiri, Kak Bunda, dia bisa diadjust untuk panjang pendeknya. Kalau Kakak Bunda perhatikan, dia looknya kurang lebih seperti ini, ya. Kakak Bunda merasa kepanjangan atau kependekan, monggo Kakak Bunda bisa diadjust, bisa diatur sendiri, ya. Oke, aku langsung spill. Kakak Bunda perhatikan ya, kulitnya kulit asli ya. Kakak Bunda nggak perlu diragukan, ini kulitnya kulit asli. Untuk bagian samping, fetter-fetternya tergolong sangat aman untuk barang second. Nanti sebelum aku kirim, pasti aku akan bersihkan lagi. Kakak Bunda tenang aja, pokoknya semua customer My Collection happy ya, dapet tas-tas dari aku ya. Oke, ini untuk bagian depannya ya. Terus anyamannya aman, rapet, nggak ada yang keluar-keluar ya. Kakak Bunda, ini full kulit asli, kulit sapi asli ya. Ini untuk bagian depan, bagian samping ya, HW-nya juga dia besi bakar. Untuk bagian belakang dia lengkap dengan satu poket ya. Terus bahan dalamnya dia seperti ini ya, dia kayak suede gitu Kakak Bunda ya, bahan dalamnya dia suede. Terus bagian samping, bagian bawah, sudut persudutannya aman, peter juga aman. Untuk talinya dia aman warna ungu dan dia bisa diadjust panjang pendeknya ya. Oke, aku lanjut ke bagian dalam. Untuk bagian dalam dia lengkap dengan satu ruang dan ini bermagnet ya Kak Bunda. Dia lengkap dengan magnetnya dan magnetnya ini tergolong masih kencang banget ya. Tuh, klik gitu ya Kak Bunda ya. Nah, ini magnetnya magnet tanam. Ini untuk bagian dalamnya. Bagian dalamnya tuh masih aman ya kulit-kulitnya. Sudutnya juga masih aman, bibir-bibirnya nggak ada yang pecah-pecah ya, masih aman. Bentar Kak Bunda. Terus bagian dalamnya ini bahannya di kayak bahan suede ya, Kak Bunda bisa perhatikan sendiri. Bahannya bahan suede ya, bahan suede berwarna coklat, masih bersih. Dan ini ngeplong sampai ke bagian dalam. Di sini ada satu poket. Di bagian belakang dia lengkap dengan satu ruang berjip. Tarikan jipernya dia aman. Di sini sudah ada tag-nya Bottega Veneta, medinya made in Italy ya. Dia plat kulit ya, Bottega Veneta, medinya made in Italy. Dan ada tag putih. Nah, ya Kak Bunda, ini jackpot ya, karena dia lengkap dengan tag putihnya. Number seri Bottega Veneta made in Italy ya. Bottega Veneta made in Italy, number serinya dia lengkap. Ya. Tuh ini jackpot ya Kak Bunda, dia lengkap dengan tag putih Bottega Veneta number seri medenya made in Italy. Ya. Jadi kalau misalnya Kak Bunda nanti mau cari di mana Kak Sai itunya number serinya ada di pocket dalam ya. Oke, tuh lucu banget Kak Bunda buat dipakai sling. Coba kita cek dulu ya untuk tas yang satu ini. Ntar ya, kita ntar ya Kak Bunda, udah dulu ya. Ini itu namanya tuh, ada ya Kak Bunda. Dan warnanya tuh memang kayak agak gradasi-gradasi gitu. Ada ya Kak Bunda. Ih, Kak, cakep banget ini mah. Wih, harganya udah $2.400, wah berapa tuh, 24 jutaan ya Kak Bunda untuk sling seperti ini, untuk barang second loh ya. Kalau ada yang mau aku bilang ini sudah otentik ya Kak Bunda ya. Apalagi dia sudah ada tag putihnya, made in Italy, number serinya dia lengkap tag putih dan warna itemnya warna birunya bagus Kak Bunda untuk number serinya. Bahan dalam dia full suede ya, full suede bahan dalamnya, bersih Kak Bunda, berwarna coklat, kulit-kulitan anyamannya luarnya semua masih aman ya. Terus nanti aku tinggal bantu bersihkan Kak Bunda, dan dia lengkap dengan plat kulit Bottega Veneta made in Italy. Sudah jackpot ya Kak Bunda, autentik ya. Oke, kalau ada yang mau ya, biasanya aku kasih berapa, ini udah otentik sih Kakak Bunda. Tadinya aku mau ini 1,9. Ya nggak apa-apa lah Kakak Bunda ya, special price langsung aku kasih ya di awal ya Kakak Bunda. Special price ya Kakak Bunda, aku kasih di harga 1,5 aja. 1,5 ya Kakak Bunda, sudah lengkap dengan pertek-tekannya, number serinya lengkap, bahannya bahan suede, Bottega Veneta made in Italy, dan dia yang seri gradasi ini jarang ada loh. Seri gradasi jarang ada ya. Kakak Bunda yang mau, Kakak Bunda bisa langsung screenshot 123 123 123. Oke, lanjut. Nah, yang terakhir ini Kakak Bunda, aku punya dari Prada. Dari si Prada Milano, untuk ukurannya dia panjangnya 30, panjang 30, dia punya tinggi 25 ya. Panjang 30, tingginya 25. Ih, cakep ya.
Pradanya ini bahannya bahan kanvas ya, bahan kain kakak bunda, tapi kayaknya lembut banget ya. Dan bagian tengahnya itu dia sudah ada logo Prada Milano ya, ini yang bener-bener vintage. Boleh kakak bunda cari ya, model-model vintage Prada tuh yang kayak gini nih kakak bunda ya, yang warna kulitnya seperti ini gitu ya. Terus kainnya bahannya model seperti ini, terus dia ada logonya yang bulat yang menandakan ini Prada, dan bagian tengahnya tuh kayak ada ikatan-ikatan talinya gitu. Bagian tengahnya Milano apa nih, Dal 1913 gitu ya. Tuh kakak bunda, jadi di bagian bawahnya tuh sudah ada tahun. Dan ini lihat R-nya itu dia model kakinya tuh yang udah miring banget ya, rata ya kakak bunda, presisi loh ini Prada ya. Nah ini modelnya sling ya, modelnya model sling. Tuh cakep kakak bunda ya, bisa dipakai model sling ya. Oke, talinya bisa kakak bunda adjust, dan untuk tali juga dia bawaan, ini bisa dilepas pasang ya, bisa dilepas pasang. Oke, jadi dia looknya kayak gini ya. Oke, aku langsung spill. Kakak bunda perhatikan ya, ini untuk bagian depannya, bahan-bahannya segini untuk barang second menurut aku masih aman banget. Kotor-kotor manja is wajar kakak bunda, namanya juga dipakai ya, pasti akan kelihatan. Tapi kakak bunda nanti kalau sampai di rumah juga ini gak kelihatan banget lah kakak bunda ya. Nanti tinggal aku, apalagi kalau kulit-kulit gini bisa aku balsemin ya, aku bersihin kakak bunda ya. Oke, ini untuk bagian depan ya, dia masih aman banget. Bagian samping ya, perkulitannya aman, jahitan-jahitannya dia berwarna putih dan dia sudah miring-miring ya. Tali panjang dia bawaan kakak bunda ya, dia tali panjang bawaan, dan di sini sudah embosan Prada ya, tuh Prada. Bagian belakang ya, bagian belakang, bagian samping, bagian bawah, sudut persudutannya aman ya. Fetter dia full kulit, tali panjang dia bawaan, bisa di adjust panjang pendeknya. Dan dia sudah Prada, dan ini tipis gitu loh Pradanya ya. Terus lengkap dengan mainannya, di sini bisa nyimpen foto ya. Oke, bagian luar aman ya kak bunda. Aku lanjut ke bagian dalam, ini tinggal dibuka, tarikan zipper dia aman. Tarikan zipper dia aman. Nah ini kalau udah dikeluarin, aduh ini lembut banget ya untuk bahan kainnya. Tapak zippernya dia lampo dan sudah ada gambar US dollar ya. Tapak zipper dia sudah lampo dan dia sudah ada logo US dollarnya ya. Bagian dalamnya dia ngeplong satu ruang, masih bersih. Dia punya furing, ini semua sudah Prada-Prada ya. Furing semua sudah Prada-Prada. Bagian belakang dia lengkap dengan satu rong berjip. Tarikan zippernya ini aman. Nah, tarikan zippernya dia aman. Lalu kalau bunda perhatikan untuk tapak zipper juga dia sudah lampo ya. Tapak zipper luar dalam sudah lampo, sudah ada logo US dollar. Oke, di sini made in-nya Italy ya. Made in-nya dia made in Italy. Tapak zipper lampo, number seri dia lengkap di dalam poket ya kak bunda. Nanti kalau misalnya kakak bunda cari, ini number serinya ada. Tari ya. Ah, ini nih. Nih kak bunda ya, number serinya dia di dalam poket ya. Jadi kalau misalnya kakak bunda cari di dalam kantong yang berzipper, itu dia lengkap dengan number seri ya. Number serinya 165 ya, made in-nya made in Italy. Oke, okay. Kakak bunda ya, ini cakep banget. Dan ini aku bilang ini barang jackpot ya kakak bunda. Tinggal kakak bunda cek, ini aku yakin otentik ya. Tuh, ciri-cirinya semua udah sama banget ya. Kalau Prada kakak bunda udah berapa kali aku dapet yang otentik ya, dari kulitnya, terus HW-nya, tulisan laser cut-nya nih kakak bunda ya. Biasanya kalau yang biasa-biasa tuh pasti tulisannya besar-besar, kalau ini dia udah tipis banget tulisan Pradanya. Kulitnya juga lentur banget ya, furing semua sudah Prada-Prada. Number seri dia lengkap, made in-nya made in Italy. Tapak zipper luar dalam sudah lampo ya. Perkulitannya juga dia aman banget ya kak bunda, ini jackpot. Dan ini udah otentik ya kak bunda, tuh kapan lagi dapat Prada otentik. Coba kita cek dulu ya, kita ceki-ceki dulu ya harganya ya. Nih kak bunda, sama kan ya, namanya adalah Outre Marque Prada Jacquard. Nah, Outre Marque Prada Jacquard ya kakak bunda, harganya itu 12.500 secondnya ya kakak bunda ya. Ini sudah aku ceki-ceki dan autentik ya kakak bunda. Oke, cakep ya Prada, apa tadi, Macroe, Jacroe ya kakak bunda. Dan ini
untuk si mainannya masih lengkap, tali panjangnya bawaan, furing-furing dalam semua masih aman ya. Harga second 12 juta otentik ya Kak Bunda. Kalau ada yang mau gercep ya Kak Bunda, gercep, jarang ada ini Kak Bunda. Tadinya ini mau aku pakai terus karena bagus banget. Ini sering aku pakai juga Kak Bunda ke luar negeri ya. Oke, kalau ada yang mau ya Kak Bunda untuk Prada otentik sekeren ini ya. Tapak zipper luar dalam sudah lempuh, made in Italy, number serinya lengkap dalam poket ya. Yang ini aku kasih 2,5 ya. 2,5 juta ya bun, aduh mewah banget. Harga second orang jual 12 juta, aku kasih autentik 2,5 juta aja. Gercep ya Kak Bunda ya. Kalau ada yang mau Kak Bunda bisa langsung screenshot 123, 123, 123. Oke, sudah habis lagi ya Kak Bunda isi lemari aku. Terima kasih banyak Kak Bunda yang selalu stay tune nonton channel YouTube aku. Kakak Bunda yang mau tas-tasnya, yang mau balsam juga masih ready ya. Harga 75.000. Kakak Bunda boleh screenshot ya, screenshot itu maksudnya tangkap layarnya ya. Lalu Kakak Bunda WhatsApp ke nomor admin di 0857 1123 6743 ya. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Dadah.